Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini ada pasien laki-laki usia 45 tahun masuk dengan keluhan tidak bisa menutup mulutnya karena dia menguap terlalu lebar, jadi tidak bisa kembali. Jadi kita curigai pasien mengalami dislokasi dari sendi mandibula. Nah, ini ada foto ronsennya guys. Kejadiannya tadi jam berapa, Pak? Jam 10. Jam 10 pagi. Sekarang waktu menunjukkan hampir pukul 3. Ya, jadi kita akan coba untuk mengembalikan posisinya. Ya, mudah-mudahan kembali ke posisinya. Jadi ini guys, ya. Coba mengatur Pak giginya. Enggak bisa. Kasih rapat giginya. Kasih rapat giginya. Coba. Enggak bisa ya. Jadi begini posisinya, guys. Jadi satu orang memfiksasi kepala supaya tidak terjadi kepalanya goyang depan belakang. Lalu kita siapkan alat dan menyuruh pasiennya untuk rileks. Lepas, Pak. Lepas, Pak. Lepas, Pak. Masih mendengar, mendengar. Ya. Jadi kita lagi menguap besar-besar, Pak. Ada anak elastis korban. Jadi ini posisinya sudah kembali ke tempatnya, guys. Jadi syaratnya itu adalah pasien harus rileks dan kooperatif, karena kalau pasiennya misalnya anak-anak dia teriak-teriak menangis, ya itu susah, harus ditebius. Jadi pasien mulai saat ini tidak boleh menguap terlalu lebar, tidak boleh ketawa terlalu ngatap. Coba gue yang katanya saya. Oke guys, jadi seperti ini. Jadi dengan terapi yang cepat pasien bisa kembali pulih seperti semula. Jadi kalau ada sakit seperti ini langsung bawa ke UGD, jangan disimpan, jangan diurut, karena semakin lama ditangani maka hasilnya akan semakin sulit. Yang harusnya tidak operasi malah harus operasi. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa.